jadi masih penasaran dengan tanjakan pencabut nyawa yang waktu itu, guys. Terakhir kita muat bus rosok ya di sini. Dan waktu itu kita pakai truk Hino yang 4x2. Hari ini aku pakai yang 6x4 ya, guys. Kita coba nanjak ke sana, apakah kuat, guys? Let's go. Kita coba, guys. Yuk, mundur dulu. Hati-hati. Servis dulu sebelum nanjak nih, guys. Sudah diperingatin, guys. Suruh servis dulu, guys. Belum nanjak. Aduh, ini susah beloknya nih. Ntar maju dulu. Pokoknya kalian harus servis dulu sebelum nanjak supaya kuat, guys. Minimal ganti oli lah biar licin mesinnya. Yuk, guys. Come on. Kita tes nih sekarang, guys. Ini aku sengaja bikin tanpa trafik dulu ya, karena ini susah, guys. Tanjakan ini miring di sini ya. Gaspol. Wah, ngesut, guys, di situ, guys. Udah agak berat di sini. Oke, kita lihat Hino ini kuat nggak, guys. Ini beda banget dengan yang kemarin 4x2 itu lama banget naiknya. Ini udah agak mendingan, guys, ya, pakai 6x4. Tapi ini muatan kita ditambah lebih banyak daripada sebelumnya. Itu cuman body bus rosok, guys. Jadi agak ringan. Ini gila berat banget, guys. Oke, masih kuat nanjak, coy. Kita lihat dari tempat jauh. Wah, tanjakannya edan banget, guys. Ini asapnya sampai putih nih, asap knalpotnya, guys. Ini ngobos mesinnya mungkin ini. Terus, guys, terus. Wih, masih ada sapinya di sini, guys. Nah, untuk video sebelumnya kalian bisa nonton di video di YouTube ya. Yang part 2 nya di Facebook sudah sampai sini waktu itu. Mungkin kalau teman-teman tidak menemukan di YouTube, videonya ada di Facebook ya. Jangan lupa juga nonton di sana, guys. Ternyata pakai 6x2 dia kuat, guys, ya ini. Gila, coy. Hebat banget ini mobil. Ban pakai ban standaran, cuman aku pakai ban USA, yang Amerika, jadi lebih hitam teksturnya, guys. Wah, keren, kuat ya, guys. Oke, sambil jalan pelan-pelan, aku mau berhenti dulu di depan sini, guys. Yup. Oke, kita pasang trafik dulu ya. Come on, let's go. Lanjut lagi, guys. Di depan masih banyak jalur-jalur ekstrim yang belum kita lewatin. Tanjakan pencabut nyawa pertama sudah berhasil kita lewatin ya, dengan truk 6x4 ini. Sangat berpengaruh banyak ya ketika diganti penggerak menjadi 6x4. Yang 4x2 kemarin sebenarnya bisa naik sih, cuma lama dia nyepin, terus lama banget, guys. Oh, sapinya kenapa di tengah jalan nih? Ini yang ngangon sapi nggak bener, guys. Ini juga nih, ada ban traktor sebesar ini, guys. Dipakai untuk portal ini atau gerbang. Yuk, guys, nanjak nih. Aduh, nyangkut, guys. Ini bukan perkara nggak kuat, tapi nyangkut sasisnya, coy. Jetlocknya udah aktif padahal nih. Coba banting kiri, banting kiri. Oke, dapat, dapat, dapat terus. Terlalu terjal ini, guys, ya, dan pendek, jadi gampang nyangkut kalau tronton nih. Terutama bagian belakang, di bagian ban serepnya nih ya, nyangkut sama bumper belakang. Cek dulu, Om, ada yang tinggal. Ada tulisan gas, 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 pokoknya di sini, guys, ini. Oh, turunannya gila edan banget nih, guys. Kalau dari bawah ini nanjak gimana coba nih? Oke, aman, guys. Udah sampai corner ini ya, gitu ya. Wah, hati-hati, coy. Nah, waktu itu video Facebook sampai sini ya, gitu ya, sampai di keren yang nurunin kapal apa nih, guys, kapal laut, kapal cepat mungkin ini ya. Bagus sih kapal ini. Pelan, coy, pelan, coy. Ini kira-kira nyangkut nggak muatan kita, guys? Waduh, waduh, ngepres banget, coy. Terpalnya gesut, guys, sama ini kapalnya di sini sih. Nah, di bawah sini
ada jalan yang terendam air lagi nih. Ini kelihatannya gampang, tapi rawan guys, rawan tenggelam. Di sini sudah ditulisin, hati-hati rawan tenggelam. Yo, lanjut. So ini kadang-kadang kayak gini guys, suka macet ya. Sabar, harap bersabar yang belakang. Aduh, kacau nih. Ini susah nih ngeraba jalannya guys. Pelan-pelan, harus benar-benar fokus sama genangan air yang tidak ada rumputnya nih. Ini mobil mau overtake, silakan kalau mau overtake. Jadi kita bisa ngikutin dia guys. Ini selip kita jatuh guys ke jurang guys. Belakang banyak truk, ada yang bawa ekskavator juga tuh di belakang. Mobil kecil aja berani lewat sini, masa kita nggak berani guys. Ini mobil merah nekat mau overtake guys. Yap, lolos guys di jalur banjir ini ya. Hanya ini ada dua jalur nih, kita mau lewat atas atau bawah guys. Aduh, lewat atas aja ya. Tapi ngeri sih di atas nih, kadang suka nyangkut guys. Oke, lewat bawah aja ya. Gak tau nih yang lain lewat mana nih. Oh, lewat bawah semua guys. Ini mobil merah mau nyalip, kita kasih jalan. Yo, oke, Avanza jalan. Ini pada nekat mau nyalip apa gimana nih? Gak sabaran pada guys. Jalannya gak kelihatan ini, malah pada bubut. Nah, tuh. Oke, kita dapat ini ya. Jadi biar trafiknya aja jadi korban duluan. Oke, aman guys. Akhirnya lolos juga di sini guys. Lanjut, di depan ada tanjakan lagi, kita gas. Mau lewat jalur alternatif juga bisa, atau lewat tanjakan di depan guys. Kalau jalur alternatif jembatan kayu itu susah guys, kalau untuk truk panjang ini pas belok-belok nanti sudah slip. Gaspol, yang penting ini kita kuat aja naik ke sini. Waduh, kuat gak nih guys? Harusnya kuat ini guys. Gila, Grand Max di belakang nih, hati-hati. Rawan coy. Oh no, gila tanjakannya Aiden banget. Grand Max nekat mau nyalip guys. Awas, yang listrik. Astaga, di depan ada tanjakan lagi guys. Grand Max sabar dulu, Grand Max. Grand Max gak mau sabaran guys. Awas coy. Oke, biarkan Grand Max maju dulu. Yuk. Ini malah ngancing rem ini. Hati-hati tenggelam. Hati-hati tenggelam coy. Hati-hati tenggelam. Gila, ini dalam banget guys. Pengen body ya, hilang guys. Oke, kita gas. Penting jangan lepas gas. Oke. Waduh, apa nih, spion ini nyangkut guys. Selalu ke kanan kita nih, spion ini nyangkut. Ntar mundur dulu, kita ancang-ancang guys. Gak dapat ancang-ancang nih pak. Pada nggak sabaran nih, langsung-langsung guys. Setelah kamu ancang-ancang dulu, mundur. Hop. Oke, biarkan mobil-mobilnya duluan guys, terutama truk yang bawa mobil nih. Jadi dia ngeden, kita di belakangnya. Aduh, nggak kuat nanjak nih kita. Lakson dulu coy. Yo, gas. Penting di sini jangan lepas gas. Kita ikutin instruksinya guys. Tuh, ini kita mau nggak mau harus overtake. Oh my god, mau overtake malah ngeden coy. Aduh, kuat kan nih guys. Harusnya kuat ini ya. Tapi tenaganya gila, lemah banget guys. Oh my god, lemah banget guys. Tidak ada suaranya hampir ini truk. Ambil kiri dulu, kita banting setir coba. Aduh. Ini guys, kalau pakai Matic kayak gini nih, nggak bisa ngurangin gigi. Oke, bentar. Oke, ini aku pindah ke manual nih, coba ya. Kita pakai manual. Nah, pakai manual langsung naik deh guys. Oh my god, ternyata di sini enakan pakai manual guys. Pakai 6x4 enakan pakai manual. Oke, lanjut lagi nih.
pakai gigi satu ya, coba ya. Tanjakan edan banget ini. Saya kira naik gak nih guys. Waduh, gak yakin ya guys, gak dapat ancang-ancang sini ya. Mundur lo coy, tidak kuat coy. Oh, nyangkut sosisnya. Oh. Eh, itu juga nggak kuat kayaknya tuh. Hop. Ah, dia naik juga tuh. Coba kita gas coy. Zigzag coy, zigzag. Tidak kuat guys, tidak kuat coy. Wah, oh, ini parah sih tanjakannya guys. Ah, no, belakang ada mobil. Oh my god guys, tidak kuat guys. Oh my god, itu juga nggak kuat nih guys ternyata guys, sama-sama nggak kuat guys. Kurang jauh apa ancang-ancangnya, coba mundur dulu guys. Padahal nggak kuat di sini guys. Kita lihat truk itu kosongan tanpa bak dia tuh. Wih, kuat juga dia guys. Asem dia, kuat guys. Kuat dia guys. Kita ini yang nggak kuat nih. Yo, kita lihat Kino ini. Ambil kiri, zigzag guys, coba guys, zigzag guys. Wah, oh no, tidak kuat lagi guys. Gue menyerah, pantesan tadi pakai matic ini guys, nggak mau naik, manualnya nggak kuat ya. Tapi di awal tadi di bawah kuat guys. Op. Ternyata di sini tidak kuat ya, ini tanjakan ekstrem banget, lebih edan daripada tanjakan pertama tadi guys. Coba kita angkat teleport, masih tinggi ke sana guys. Mungkin kita pakai kantor atau dump truck yang lebih pendek, yang 6x4 mungkin guys ya. Next video kita challenge sini guys. Oke, untuk sementara hari ini kita sampai di sini aja karena ini tidak kuat ya. Kita lanjut lagi di next video ya dengan truk yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.